bonus. Okey, inilah. Okey. Dua kotak RM140. Bonus kumpulan. We agent kita dapat RM8. Okey. We partner kita ada RM8 per. Yang we master dapat RM10 per. Ia adalah okey, we master. Misalnya sehari ya. Tadi kita first kita bincang 308,400 kan? Yang itu semua bonus lain. Ini bonus beli yang semula. Ini lain, yang itu lain. Okey, asingkan. Okey. Yang ni ya, we master. Kalau 300 pair sehari kali dengan RM10. Misalnya saya. Okey, saya menaja A B. Kalau A beli 2 box, C beli 2 box, ini adalah satu pair dapat RM10. Ah, macam tu. Misalnya kalau saya satu hari nak saya besar sebelah kiri sebelah kanan, sehari company bayar dengan saya 300 pair. Kali dengan kali dengan RM10, sehari dapat 3000 ke 3000. Belian semula adalah penting. Belian semula memang penting untuk kita. Kita harus kena fokus belian semula. Bila kumpulan kita sudah kembang, sudah kembang lah, kita harus fokus kepada repurchase. Penting ni, memang besar. Kalau misal kata sebulan, sehari dapat 3,000. Sebulan dah berapa? 90,000 lebih. Kalau 90,000 campur dengan 252,000, berapakah? Hoi, lumayan. Betul tak? Cuba fokuskan repurchase, okay? Belian semula. Alright?